Hey yo, what's up gengs? Balik lagi di game One Piece Pirate Warriors yang keempat. Diklaknin lagi lah menenak lui, beli pelampin lagi lui. Nah, itu artinya si Monkey D. Luffy and the gang sedang berada di Alabasta untuk meraup muke si cibuka yang pertama, yaitu si Babang Crocodile, ya kan? Oke, meskipun ini gamenya, tapi ceritanya itu diambil dari komiknya ya, atau cerita aslinya ya. Langsung aja kita lanjut, let's go. Oke, di sini ada Sanji. Oke, jadi sekarang kita pakai Sanji ya. Oda, uketamarimasha. Sikat bro, ajar. Kita lihat nih si Kuroishi atau si kaki hitam. Si kaki hitam nggak pernah mandi tuh tadi. Smokerに追撃 され、Bibi, Sanji, Chopper とはぐれてしまう. Smoker ともども レインディナーズに突入したものの、 Luffy たちは 巧妙な罠だ. Ini Pinocchio atau siapa sih? Sakerareta wana yo. Nami. Ato saki kangaezu. Mattaku da. Anta mo yo. Tomo ni shini yuku mono doushi. Crocodile. Mr. Zero ya. Ah, uwasa da ga seikai. Aitsu ga hichibukai no hito. Omae ga Crocodile. Ma, so shigau ka? Miss Orsan. Ini si Robin nanti akan jadi temannya si Luffy ya. Maaf. Sate. Nani? Kusira wa kuso restoran. Anjir, teleponnya begini. Seme, ittai nani mono da? Ore ka? Ore wa Mr. Prince. Ima do? Soria iene na. Ie wa omae wa. Napa tuh? Teko zurasu yagatte. Baca. Korea i. Ii wasurete ta ga. Kono heya wa. Oke. Sepertinya udah dimulai. Oke, kalau kita mau menang kita harus nyelamatin Luffy and the gangs ya. Sanji enggak boleh kalah. Give Baroque works a bit. Oke. Okay. Belum ada yang bisa di setup ya. Iyalah kan masih baru. Skill set ini ya tentunya kosong dong. Combo, oke. Okay. Mirip-mirip lah sama si Luffy kombonya. Yoush, jodeki da. Engi datta de. Ini komandernya. Komandernya ini harus disikat dulu nih. Oke nih. Kombonya sih ini lumayan nih. Ada yang nembak gue. Oke, okay. Oh, itu combo yang oke. Okay. Ini combo 1. Combo 2. Combo 1, combo 2. Combo 3. Combo 4. Waduh, kayak Chun-Li. Oke, okay, lumayan. Kita habisin komander-komandernya dulu ya. Langsung aja combo 4. Ini yang rame-rame begini nih. Harus pakai combo begini nih. Biar rata lu semua. Woi. Si Sanji ini kayaknya tipe apa? Tipe speed ya. Darah gue jadi kurang aja. Tembak-tembakin. Nama gue Mr. Prince.
ini udah habis, itu ada peti. Apa nih? Oh, nambah darah. Oke, habis di sini. Tinggal yang di ujung sana ada 3 orang kayaknya. Ini combo paling efektif nih untuk lawan yang bergerombol begini nih. Gila. Oh, special move-nya ya. Oke, dapat koin ya dari si komander-komandernya nih. Jadi ini harus sering-sering mukulin yang kroco-kroco ya biar naik barnya untuk special move. Oke. Aduh. Seribu dong. Habis. Rata bos. Apalagi nih? これ以上騒ぎ立てる必要もなさそうだな. そろそろ行くか. Wih, krokodil muncul. Tapi kayaknya enggak. Gak secepat ini deh ngalahin krokodil. Ini kan mereka di penjara nih tadi ceritanya kan. Kayaknya harus nyelamatin si Luffy and the Gangs kan. Oke, dia ke atas. Oke, kita harus ke jembatan ya. Cekin dulu deh yang ini. Nah, ini komander-komander ini. Kelar loh. Jembatannya dia enggak tuh, ramai banget. Wih, masih hidup ya. Wah, gak bisa. Oh, ini si Vivi nih. Sanji nih kalau lihat cewek ya. Hidup badannya. Ya bisa nggak belum sih? Oh harus muter ke sana. Oke,
kita harus selamatin. Ini ada. Oh, darah dong. Sip. Mr. Tree. Kayaknya dijaga sama dia ya. Mumpung si krokodil lagi sibuk ya kan? Kena gak nih? Oh kena. Okay, nambah dulu speednya. Yes. Kelar. Sukses ya. Pada nangis. あの雑魚どももう許さん。さっきの部屋はもう湖に沈んだから。間一杯。生きてるかルフィ。ゾロノは船長命令を聞いただけだ。ここは。クロコダイルはどこだ。ini berhasil ya, dikeluarin dari penjara. Ini musuh bubulitannya banget nih. Si Luffy nih sama si Smoker nih. Kelar. Double S. Boleh. Oh, Smoker akhirnya gabung ya. Berteman ya. Oh, lumayan nih. Dapat Billy. Kelar kah? Oke, kelar sudah. Yourself fight to the death, Luffy vs Crocodile. Oke. Berarti ini yang pertama sudah, yang kedua sudah, sekarang yang ketiga. Nah, jadi gue mau cerita dikit nih. Ketika si Crocodile menerima telepon, dia penasaran apa yang terjadi dengan orang yang telepon dia kan. Makanya dia pergi dari istananya dan meninggalkan si Luffy ya, yang sedang dipenjara. Itulah kesempatan si Sanji untuk membebaskan teman-temannya ini yang dipenjara. Tapi ternyata di penjara tadi dijagain sama si Mr. Tree, ya kan? Nah, si Mr. Tree ini bawahannya Crocodile atau commander ininya lah ya, spesialnya dia ya. Oke, gengs, kira-kira gitu ya ceritanya. Kita akan lanjutin lagi di next partnya ya. Thanks for watching.